Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu pelik masih ada seringgit berlauk macam ni. Baru 12 tahun dah pandai tolong ibu. Daripada FF channel, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys. So, langsung saja kita play videonya. Let's go. Lokasi berhadapan Pekansari. Oh, itulah budak dia. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Adik nasi lemak apa? Oh, yang ni kan YouTube channel. Yah, ketahuan. Abu nak tanya adik jawab apa ni? Nasi lemak. Nasi lemak. Ha. Nasi lemak apa? Ada gula teli, gula telur. Ni kerang. Gula telur. Aha. Dengan gula keli. Gula keli yang ni? Kerang. 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 Ayam. Siapa buat? Ibu. Ibu buat? Adik-adik memang jual kat sini ke? Ha. Tapi kalau sekolah? Sekolah ibu, ibu jual. Ibu jual sini juga? Ha. Selalu bawa berapa bungkus? Ha? 100. Satu berapa? Ringgit. Satu ni singgit? Ah. Untuk sorang-sorang tak takut eh? Ha? Tak takut lah. Tak takut. Nama siapa tadi? Afif. Abang panggil adik Afif. Ah. Umur berapa ni? 12. 12? Kenapa macam darjah satu ke abang tengok? Ada berapa banyak hari ni? 22. Oh, kira macam ni dah tahu 22? 5 kali 7. 5 kali 7. 5 kali 7 35. 37. 6 kali 5 30 32. Abang nak tengok dulu boleh tak? Dalam dia ada apa? Boleh. Tapi abang nak tumpang duduk sini. Boleh. RM1. Siapa yang tolong bungkus dik? Ibu. Ibu. Wah, gulai telur dia masih lemak macam ni je sini. Kira tak ada sambal semua. Gulai teruslah. Ni kerang. Wah, kerang ni menarik ni, tengok ni. Ayam tu. Gulai keli. Gulai keli. Wah, gulai keli. Tengok, asyik ada daun kari lagi. So, saya nak try gulai telur. Adik ni panggil gulai telur. Abang panggil gulai telur. Orang Pinang. Orang Pinang. Adik memang masuk orang Pinang sini ah? Orang Pinang. Okey. Apa tengok ni, saya dah ambil telur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Betul, rasa gulai dia terus. Sedap. Sedap. Okey, yang penting guys. Padu sempoi. Adik ni memang sempoi. Okey, jom kita layan. Dua je kak, tak cukup kak? Cukup. Eh kak, tak payah kak, hari ni saya tolong bayarkan. Betul, betul, betul. Okey, terima kasih. Oh, orang rumah suka? Haa. Oh. Lepas tu, apa? Dia punya nasi tu, dia memang rasa lemak sikit kan? Ya? Rasa lemak sikit. Terbaik lah. Tak apa, hari ni saya tolong. Percuma je. Berapa ni dek tadi? Haa, 9. 9? Kan? Abang tolong bayarkan eh? Eh ni, abang pun tak ya? Bagi balik. Haa. Saya tolong bayarkan bang. Terima kasih. Bang. Terima kasih. Tak bayar, tak bayar. Apa, hari ni dah ada orang bayarkan dah? Ah betul kak, tak apa kak. Tak, nak tambah lagi? Tak payah. Okey, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Adik, tolong bungkuskan 8 ni boleh? Hari ni tak apa bang? Dah ada orang bayar kan? Satu cukup ke? Satu tak cukup ni? Bayar orang lagi dua. Haa, orang lagi dua. Bila telur? Bila telur? Orang bayar. Haa, betul betul? Masya Allah. Terima kasih bang. Selalu beli sini bang? Sedap? Mantap. Acik selalu beli sini, cik? Ha? Selalu beli sini? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Hari ni tak payah, cik. Dah ada orang bayar. Ha? Dah ada orang bayar. Siapa bayar? Dah ada orang bayar kat sini tadi. Hati-hati jalan. Tak payah, tak payah. Hari ni dah ada orang bayar. Ya? Dah ada orang bayar. Okay, terima kasih. Ha. Terima kasih. Selalu beli sini, Acik? Duk beli juga. Komen sikit sedap tak?
Boleh lah. Boleh lah. Ya. Okey, mantapnya. Hari ni dah dua orang bayar. Oh, ya. Pernah beli sini? Ha? Pernah beli sini? Tak, first time. First time beli? Ha? Okey, lepas ni boleh rasa Adik. Ya. Terima kasih. Ya. Adik tak ingat dah berapa tadi? Tadi yang yang baru sampai berapa? Tadi baru pada kisah tadi. Bila tadi ada 14. 14? Yang baru? 14 sampai 32? 46. Oh, hebat adik ni. Mesti kat sekolah sudah dapat nombor 1. Ada. Boleh tak? Adik tolong je lah bungkus. Bungkus dua ke campur-campur. Nanti orang main tinggal bagi je. Ada orang belanja. Jazakallah. Terima kasih. Masya Allah. Ada orang sedekah. Okey, dah habis dek. Ya. Boleh kau kemas. Tadi berapa? 46. Betul? Tak ada salah. RM46. 46 kali singgit berapa? 46 kali singgit. Ha. 46 lah kan. Kenapa adik tolong mak? Sebab kalau nampak macam kesian. Nampak mak kesian kan mak? Kesian tolong dapat upah tak? Bagi. Impian Afif apa? Doktor. Ha? Berapa tu? 46. Dekat abang ni kan. Ada 700. Oh my god. Melambak. Berlambak. Ada 700 ambil je. Kira ni 46 tadi adik jual nasi. Upah adik 100. Boleh? Yang lain tu adik bagi dekat mak dan ayah lah. Boleh? Simpan elok-elok. Nak ambil ke tak ni? Malu. Tak apa, cepat ambil. Cepat ambil. Kalau adik ambil ni, abang seronok lah. Baiklah adik ni. Ambil. Simpan terus, simpan poket terus. Malu orang tengok. Kirim salam mak ayah. Jangan sesahkan mak ayah. Belajar rajin-rajin. Tadi adik, abang tengok adik pandai kira. Laju. Abang tak pandai lah. Okey, semoga adik sihat. Okay. Makin apa? Makin bijak. Kita semua dirahmati Allah. Okay. Sihat. Semoga keluarga adik semua diluahkan rezeki. Okay. Abang gerak dulu. Sebab abang ni ada kawan abang tolong ni. Abang jumpa dekat tepi jalan ni. Abang panggil dia naik motor lah. Kau apa nak jalan kaki di sini ni? Okay? Salam lah. Masya Allah. Senangnya dia. Dia buat sendiri guys. Oh, dia titik simpan kat situ lah. Allahu Akbar. Terbaiklah adik ni. 12 tahun loh guys. 12 tahun dia memang the best lah. Dia bantu mak dia untuk jualan nasi lemak dan nasi apa tadi, nasi kari lah. Itulah, macam-macam juga, ada kerang, ada ayam, ada apa lagi pun, teri ke apa, tak faham jugalah. Sebab tulisan dia memang tak nampak macam tu. Dan ada nasi telur juga. Tapi memang yang harus kita salut daripada anak ini adalah dia itu umur 12 tahun membantu orang tuanya. Dan dia melihat kasihan apabila orang tuanya itu harus banting tulang sendirian. So itu memang sangat-sangat keren sekali. Dan itu patut kita contoh. Dan buat kawan-kawannya, berbanggalah kalian karena mempunyai teman yang seperti itu. Jarang sekali orang istilahnya yang mempunyai apa namanya ya, rasa empati yang sangat besar kepada orang tua. Terkadang anak itu hanya menangis, hanya
meronta-ronta kepada orang tua, nak inginkan sesuatu. Tapi adik ini memberi pelajaran bagi kita bagaimana agar supaya kita itu senang membantu kedua orang tua. So the best lah buat adik ini, terbaik memang, bangga lah. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga FS Channel. Jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk senantiasa sebarkan kebaikan. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.